Keep working, brothers. Mana surgawi? Sabtu, 28 September 2019. Magomed Nurbagandov, 31 tahun, seorang letnan polisi Muslim Republik Dagestan dalam Federasi Rusia, sedang camping dengan keponakannya pada 10 Juli 2016. Mereka disergap oleh 4 pemuda militan. Keponakan Nurbagandov dibunuh lebih dulu. Lalu mereka menemukan tanda pengenal polisi Nurbagandov dan segera mengikatnya dan menyuruhnya berlutut di rumput di hutan tersebut. Mereka menyebutkan kafir dan meminta salah satu teman mereka merekam peristiwa itu untuk menyiarkan teror kepada polisi Dagestan. Pemimpin radikal memperlihatkan kartu pengenal kepolisian di kamera yang merekam dan menyuruh Nurbagandov dibawa ancaman pistol untuk meminta teman-teman polisi yang di luar sana untuk menghentikan operasi mereka terhadap radikal Islam. Tetapi dengan tanpa takut, Nurbagandov menolak perintah pemimpin radikal itu, malahan ia berkata, "Keep working, brothers." Artinya, teruslah bekerja, saudara-saudaraku. Dengan tatapan berani menghadap kamera dan para radikal itu, ia menyambung, "Apalagi yang harus saya katakan?" Dengan marah, pemimpin radikal itu mengambil senjatanya dan menembaknya di kepala Nurbagandov dan menembak 3 kali lagi. Nurbagandov tewas seketika. Para radikal segera mengirimkan film tersebut di internet setelah mengedit dengan tujuan propaganda. Mereka menghadapi kemarahan kepolisian. Mereka diserbu oleh polisi yang datang di sebuah perkampungan. Pemimpin radikal mereka tewas dan 2 tertangkap. Dari penggeledahan handphone mereka dan milik korban, barulah video lengkapnya ditemukan. Disitulah mereka melihat keberanian Nurbagandov. Rusia berkabung sekaligus tersengat dengan kalimat heroik tersebut, "Keep working, brothers." Sehingga Putin mengambil orang tua Nurbagandov ke istana negara untuk berterima kasih secara khusus kepada orang tuanya membesarkan anaknya sehingga menjadi seorang pemberani seperti Nurbagandov. Putin berkata kepada ayah dan ibu Nurbagandov, "Ia adalah seorang pahlawan, karena tidak setiap orang ketika dibawa ancaman akan tetap memegang teguh janji setia dan kewajibannya, tetap setia pada rakyatnya." Nurbagandov dianugerahi bintang jasa tertinggi, pahlawan Rusia yang menggetarkan seluruh Rusia terutama kepolisian dan membuat mereka mengenangnya dengan membuat stiker khusus berbunyi, "Keep working, brothers." Bagaimana dengan kita yang sudah mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan? Bisakah kita menjadi setegar dan seteguh Nurbagandov di dalam memegang keyakinannya bahwa yang ia lakukan adalah hal yang benar? Mari kita tetap bersemangat di dalam memberitakan kabar baik dan saling menyemangati
satu terhadap yang lain dengan mengatakan, "Keep walking, brothers." Kata-kata bijak. Kematian rohani dimulai dari berkurangnya dan matinya semangat memberitakan kabar baik. Mutiara kata hari ini, mata keadilan sepertinya tidak melihat apa yang terjadi, tetapi sebenarnya telinga keadilan mendengarkan dan merekam segala sesuatu. Doa. Tuhan, kadang kami lelah dan takut, tapi kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus membuat kami tetap bersemangat di dalam memberitakan kabar baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.